Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Kota Palu. Selain di Universitas Tadulako, Presiden juga melakukan kunjungan di pasar tradisional Masomba Palu. Sejumlah pedagang pun diberikan bantuan sembako dan uang tunai. Para pedagang yang beruntung mengaku bersyukur dan akan memutar bantuan itu sebagai modal jualannya. Sembako ya? Rencananya untuk tambahan modal nanti nih ya, usaha, tambahan modal usaha ya. Merasa sangat terbantu dengan kedatangan Jokowi di Palu disambut baik oleh warga Palu. Antusias terlihat saat sebelum hingga rombongan Jokowi melintas di dalam pasar. Rombongan Presiden tiba di Palu pada Rabu siang. Jokowi kemudian menghadiri sekaligus membuka Mahasabe ke-13 KMHDI di Kota Palu. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.